Banjir bandang yang terjadi di wilayah Sentani, Papua, Jayapura pada Sabtu, 16 Maret 2019, telah menimbulkan kerusakan parah baik fisik dan non-fisik. Korban cukup banyak dari musibah banjir bandang yang menerjang 9 kelurahan di wilayah Sentani, Jayapura tersebut. Data sementara yang dihimpun tercatat 64 orang meninggal dunia. Sisanya harus dibawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapat perawatan yang lebih lanjut. Perkembangan data sementara, korban bencana banjir bandang di distrik Sentani Jayapura berdasarkan data dari posko BNPB. Korban meninggal dunia 63 orang. Luka berat 30 orang. Luka ringan 75 orang. Mengungsi 4.150 orang. Di Gunung Merah 200 orang, di Rumah Bupati 1.000 orang. Di SIL 300 orang. Di Higut International School 400 orang. Di Bintang Timur 600 orang, di Gajah Mada 1.450 orang. Dan di Doyo 200 orang, demikian dilaporkan.